Wah. Eh, keluar, keluar, keluar. Aduh. Pilih mati yuk, tak paten. Oh, mas harus strike kok. Gede, 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 gede. Ngeri, ngeri. Oh, sama lah, kayu nih. Sisi, sisi, sisi. Gede, tak bantuin. Oh, lindurnya boleh sore, mas? Oh, amat. Oh, mas harus dimakan kayaknya. Hilang, hilang. Cepet. Oh, kena, 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 kena. Awas, awas, awas. Sampai anu. Kamar aku sampai guling masa sih. Oke, Pak, hari ini kita mancing lagi ya. Ini mancing di spot di belakang-belakang rumah ini sama Mas Hari. Ini kita berdua hari ini, Pak. Dan ada belakang-belakang rumah, kita akan coba telusuri di spot ini. Dan yang kemarin ada video saya di sini tuh dapatnya gede-gede, Pak ya. Lumayan size kakapnya jumbo-jumbo lah menurut saya ya. Oke, mudah-mudahan ada strike-nya. Langsung saja kita kasih umpan. Untuk udang saya menggunakan udang Vanami tadi Mas Hari yang itu yang beli. Size-nya lumayan gede-gede ya. Ini size target ikan kakap besar memang. Dan untuk kail saya menggunakan nomor 10, timah pakai 0,1 ya. 0,5 kok 0,1. 1,5 gram. Terus pelampungnya seperti itu, tekniknya seperti biasa. Oke. Langsung kita lempar di sini, mudah-mudahan ada hasil. Buat yang banyak angka putihnya kemarin, Pak. Enggak banyak sih, cuma gede-gede. Umpan Mas Hari. Oke, iya. Tuh Mas Hari juga baru naruh umpan. Ini kita baru nyampe ya. Ini spot pertama ini. Ya, Mas. Ini air pas lagi naik. Belum sepenuhnya gede sih, Pak. Ini airnya masih belum gede banget airnya, tapi udah naik. Yuk, mudah-mudahan ada rezekinya hari ini, Pak ya. Strike, Pak. Aduh, kirinya mati. Rile mati, yuk. Tak paten. Aduh. Oh, makannya sangat banget sampai kok. Nah, makannya. Yuk, naik. Ayo. Mas. Aduh, gak bisa naik, Pak. Ini gak bawa serokan. Size-nya ini akhirnya lemas. Landed. Lumayan, Mas Ali, ya. Langsung nyup, Pak. Jan. Dan ikannya. Landed, Mas Ali. Mantap ya. Wah, jas tenan. Oke, lanjut lagi. Mudah-mudahan masih ada stringnya lagi. Mantap prosesnya. Wah, dewa. Rezeki ya. Mantap, lanjut. Mantap. Oke, Pak ya. Ini strike perdana ini ya, spotnya ini. Lumayan size-nya ya, enggak terlalu gede sih, tapi ya lumayan Mas Hari ya. Oke, kita lanjut lagi, Pak. Mudah-mudahan masih ada strike-nya. Kita langsung kasih umpan aja. Mantap.
Oh, Mas Haris strike, Pak. Gede, 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 gede. Bapak, ngeri, ngeri. Awas, awas, kayu nih. Saya tak bantuin. Oleh dure boleh sore, Mas? Atasnya, Mas. Oh, aman, 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 aman. Giring ini, Pak, air ini. Ini aman. Gede, Pak. Gede, Pak, gede, Pak. Ush. Jangan ngeri, Pak, spotnya. Wah. Ngeri, Mas, jahat. Jahat ikannya. Dian. Jahat banget hari ini. Udah capek. Capek, capek, yo. Capek. Wis. Wis. Aduh, aduh. Enggak usah. Runoe. Aku gak iso munyer masalahe. Raune aman kok. Kena yo aman. Aman. Nih, guys. Mas. Yuk. Berani lah. Oke. Mas Aris, saya Mas. Jangan ngomongin orang ya. Aduh, rekan kak, kenaan iwa. Iya. Super, Mas. Jumbo-jumbo ya, Mas. Gede-gede. Oke. Arane sip. Lanjut ya, Mas Ari. Lanjut. Oh, semangat ini. Belakang-belakang rumah ini tapi ngeri banget ikannya. Asli. Oke, lanjut lagi. Mantap. Oke, kita lempar lagi, Pak. Ini Mas Ari itu, saya mau lempar udah strike. Ya itu, tadi kerekot juga. Ini saya mau baru mau pasang udang yang saya strike tadi. Mas Hari nyusul strike juga. Wes, mantap hari ini. Mudah-mudahan terus berkelanjutan sampai sore ya. Oke, lempar lagi, Pak. Di situ aja saya. Mas Hari strike di sebelah sana tadi tuh. Di Pak Prau sana, saya coba di sini kita mencar, Pak. Jadi siapa tahu ada ikannya di sini. Soalnya kakap di sini sekarang enggak ngerumpon, Mas Hari ya. Enggak. Jadi kayak di sekitaran seperti ini, Pak. Enggak ngerumpon kayak di situ-situ, enggak mau dia. Saya juga heran sama Mas Ari ini. Apa sesnya ini udah gede gitu, jadi enggak mau rumpon dia. Eh, lanjut lah. Mantap pokoknya. Oh, Mas Ari dimakan kayaknya. Hilang. Cepet. Oh, kena, Pak. Awas, Mas. Sampai anu. Kamera aku sampai guling, Mas Ari. Gede, Pak. Wah. Dan tarikan nih. Awas. Ini udah naik. Naik. Capek lah. Aduh. Awas. Sedikit aja. Gawil. Kalau naik kepalanya ini aman ini. Gak melebu kah itu? Gak melebu kah itu ya? Oh, ayo. Terus langsung gana, set. Wes mlebu wes. Mlebu ya. Wes. Enggak sang. Kak mlebu wak kayaknya. Enggak masuk ke itu ke mulutnya. Kok iso gundeg ngono Mas Iwan? Ngeri. Tapi tarik aneh, Mas. Ngeri. Jadi, Mas. Ini kan kayak anu, Mas. Itu apa ya? Cebol. Cebol ini namanya ya. Bukan cebol, tapi tarik aneh. Ngeri. Oke. Lanjut Mas Ari ya. Ayo, tetap di belakang rumah, Pak. Mau mantap tarikannya. Oke, punya saya lewat sebelah situ masih ada, belum ada pergerakan. Kita tunggu aja, mudah-mudahan ada hasilnya. Oke, Pak, kita coba pindah spot, kita lempar di sini ya. Ya, Kak. Lempar di sini, Pak. Ini spotnya ekstrim banget ini. Oke, sini. Coba di sini ya. Mas Hari tolong digandolin. Sik. Enggak enak kalau. Kita mepet sini aja, Pak. Mepet sini ya. Op. Nah, sini. Lempar di sini, Bro. Nak, Pak. Loh. Wah, baru kena sekali di kepalanya. Aduh. Itu nyangkut, Mas. Nyangkut. Susah, Pak. Spotnya bener-bener susah. Gak bisa ini, Mas Hari. Kita coba kendorin. Masih ada ikannya, Pak.
Masih, masih ada? Masih ada. Selama-selama dibiarin aja itu nanti lepas sendiri tuh. Narik pak. Narik ya. Ini mau. Tapi nyangkut itu posisinya. Susah banget. Kalau berontak ntar lepas itu. Nah, kita coba lah. Ya, ya. Ayo lepas lepas. Ayo jalan ke sini. Atau dikendorin mas? Biar jalan ke tengah mas. Coba apa di ini masuk sini ya Mas Ari. Dalam banget ini. Enggak dalam mas. Enggak maksudnya settingannya. Jadi nyangkutnya ya doal mas. Oh ada mas ya mas. Masih ada. Masih ada. Tapi ngel oh kena 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 kena, kena. Alhamdulillah masih rezekinya pak lumayan. Hah. Akhirnya dia oh telak kok dia mas. Berani, ya? Tapi kalau nggak pakai leader gede ini ya hancur. Lumayan sesnya pak ini udah nyangkut ngelilit nggak karu-karuan ini kalau nggak dipakai tangan. Susah banget, akhirnya kena juga tapi ini saya putar-putar kak karu-karuan jaranya. Nah, enggak, udah beres, ya mantap lah. Nih, mantap, ikan segini bawa nyangkut-nyangkut pak. Oke, lanjut kita amanin dulu ya, mantap. Ini pak hasilnya, ya. Ini sudah dapat 4 sama ini. Iya. Tapi yang gede punya Mas Hari tadi. Ya, saya juga lumayan. Tangannya, Mas. Ini udah. Siap. Siap. Ya lumayan dapat 4 ekor gede-gede lumayan ini. Oke. Mantap Mas Hari. Jos. Ya oke lanjut lagi. Oke, kita pindah spot dulu Pak ini ya. Ini menyusuri aliran sungai ya. Aliran muara. Kita akan coba berburu di belakang-belakang rumah lagi. Kita pindah-pindah, semua ada hasil. Semuanya seperti ini. Oke, Pak, kita coba lempar di spot ini, Pak. Wah, udangnya kok banyak yang semaput ya. Udangnya walah jangan sak bantal orangnya pak. Kita coba tempat di sini depan-depan mata ini aja nggak usah jauh-jauh putar badan Mas Hari dan pas itu juga ya semoga ada rezekinya lah. Kita susuri panasnya ini jangan aduh gak udah itu ada petir pak ada gedur ya karena mah kayaknya mau turun hujan kayaknya tapi mudah-mudahan enggak lah. Terima kasih pak Treko. Lumayan pak kayaknya duduk. Ayo naik kau besarnya. Mantap lumayan kayaknya pak. Mantap pak. Wah dari bawah kan kayaknya mata kayak ayo mudah-mudahan gak moncat. Serem tadi ani ayo naik. Naik. Mas, tolong mas. Tolong mas. Enggak nih, si. Wah. Ikannya wak gendut ya. Wah, ada ke 2 kilo ki mas masih sak mene. Wah, telak wak kenanya juga. Dan ikan nih wak. Ngeri tenan. Wah, sampai kailnya mekar Mas Hari. Bengkong kailnya sampean. Ini tembus 2 kali kayaknya pak ini. Oh kailnya sampai kayak gini kailnya. Padahal kail nomor 10 ini pak. Mantep tarikannya emang luar biasa kakap di sini pak. Gemuk-gemuk kakapnya.
berat banget tarikannya. Mantap, lanjut lagi, mudah-mudahan masih ada ceknya. Mantap. Bahwa size-nya Chan. Ngeri-ngeri ya. Wah, gini-gini loh. Udah, kita dapat lumayan ekor lumayan hari ini ya. Masih ada rezekinya. Oke, kita lanjut lagi, Pak. Mudah-mudahan masih bisa strike ya. Chan ini sudah kedengaran suara petir ya, Mas Aryo. Tadi kita agak cepat-cepat aja. Oke, lanjut. Mudah-mudahan ada strike-nya lagi. Mantap. Kita ganti mata kail dulu karena mata kailnya bengkok, Pak. Nih. Makan ikan sampai bengkok kayak gini kan. Oke. Mantap. Oke, Pak. Lumayan hasilnya ya. Coba kita lempar lagi. Mudah-mudahan masih ada temennya. Ayo. Ayo si akap. Jasnya enggak terlalu itu, enggak terlalu panjang ikannya, tapi gede kayak nomor 10 sampai bengkok. Sampai bengkok kayaknya. Oke. Mudah-mudahan masih ada temennya, Pak, di sini yo. Wah. Keluar, keluar, keluar. Aduh. Ya Allah, putus kayaknya ini. Kakap. Ya Allah. Apa itu, Wak, ikannya, Wak? Astaga naga ya. Putus kayak Mas. Astaga naga ya. Segede apa itu, Wak? Segede apa itu, Mas, Wak, Mas? Putus. Ini nyangkut, tahu moncel apa putus, saya coba deketin ya, Mas. Apa itu, Pak? Ya Mas Hari sampai kaget, saya juga kaget loh. Kok ada ikan kayak gitu? Aduh. Yo. Putus langsung. Putus leader. Aduh. Yo, berapa kilo kira-kira Mas Hari? Tetuas itu. Edian. Oke, kita lanjut lah, belum rezekinya, Pak, memang. Oke. Badai, Pak. Ini hujan badai ya. Kita apa itu, bertepi dulu. Kita tahu kalau nanti bisa reda ya kita lanjutkan mancingnya, kalau nggak reda ya kita lanjut pulang ya. Oke. Ini udah mulai badai ini. Oke, Pak, ini hasil akhirnya, Mas. Ini size-nya gede-gede ya. Kita dapat 5 ekor sama Mas Hari ini. Mas Hari ya nyolokin ini ya, karena kita tadi sempat terjebak badai dan ini sampai larut malam, Pak. Sudah petang ini ya. Oke ya, sekian dulu videonya, terima kasih banyak, sampai ketemu di next video saya selanjutnya. Ini Mas Hari. Capek, capek, jorannya hilang, bawa ikan juga tadi gak kerekot. Apes, apes sebenarnya.